Hai, jadi rasanya kayak udah lama banget ya aku nggak main YouTube, dan kali ini aku bakalan lebih sering-sering lagi update. Jadi sekarang tuh lagi banyak banget orang yang mudik, tapi aku malah melakukan perjalanan ke tempat wisata. Dan ini aku dari arah Cirebon menuju ke arah Majalengka, ngelewatin daerah Duku Puntang perbatuan gitu. Kemudian nanti setelah ada pertigaan ini, kita ambil arah ke kiri, yaitu ke arah Sindangwangi. Dari sini nanti kita tinggal lurus aja terus, ikutin jalan, karena nanti tuh akan ada petunjuknya gitu. Nah, nanti akan ada petunjuk arahnya tuh kayak gini. Jadi ini ada banyak banget wisata di sini. Dan di sini aku ambil arah yang ke Curug Cipeutei. Untuk perjalanannya sendiri menurut aku di sini cukup mudah karena kita ngelewatin desa-desa gitu, dan di sini juga banyak hamparan sawah untuk memanjakan mata, dan udah pasti udaranya juga sejuk ya. Patokan aku selalu pakai Google Maps, tapi kadang aku juga lihat petunjuk arah yang ada di sini karena biasanya kan Google Maps tuh suka hilang-hilang gitu ya sinyalnya. Kemudian nanti di sini kita bakalan ketemu sama gapura ini, yaitu kawasan wisata Curug Cipeutei, dan ada petunjuk arahnya juga, jadi kita tinggal ikutin aja, yaitu belok ke kiri ke arah Curug Cipeutei. Oh iya, saran dari aku, pastiin kendaraan kalian sehat karena jalannya tuh akan nanjak-nanjak gitu. Nggak jauh dari situ kita udah sampai di Curug Cipeutei, dan di sini kita tinggal cari parkir aja. Dan untuk harga tiket masuknya di sini aku dikenakan 15.000 per orang dan 3.000 untuk parkir motor. Sebenarnya di sini hari Minggu, tapi menurut aku nggak terlalu rame, bahkan hampir bisa dibilang sepi sih menurut aku. Nah, saat jalan kaki menuju curugnya juga, di sini aku nemuin tempat untuk camping ground. Jadi di sini disediakan tempat untuk camping gitu. Untuk menuju ke curugnya sendiri, di sini kita berjalan kaki kurang lebih 300 meteran gitu. Dan pokoknya kalau udah sampai jembatan kayak gini, ini berarti tandanya udah mau sampai. Dan dari sini pokoknya kita tinggal turun aja, ngelewatin anak tangga yang lumayan buat olahraga. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jadi kalau udah sampai sini tuh berarti udah deket, karena tuh udah kelihatan dari sini tuh kelihatan curugnya gitu. Suara percikan airnya juga kedengeran. Suasana di sini juga menurut aku sejuk dan masih asri banget ya. Beginilah kurang lebih suasana di Curug Cipeutei yang aku kunjungin kali ini. Selesai dari curug apa sayang? Cipeutei. Curug Cipeutei. Sekarang kita mau cabut lagi. Nih, padahal hari Minggu sih, tapi lumayan sepi.